Okey, Assalamualaikum semua. Untuk kali ini kita akan lihat kaedah bagaimana untuk selesaikan persamaan yang melibatkan trigonometri. Okey, satu lagi topik menarik yang dibincangkan. Okey. Okey, mari kita lihat soalan. Find the values of theta for each of the following trigonometric equations. Okey, macam biasalah kalau kita selesaikan linear equation nak cari x, quadratic equation nak cari roots. Okey, so kalau nak selesaikan trigonometric equation biasanya kita selesaikan untuk mencari nilai theta. Okey. Dalam menjawab soalan ni, kita kena tahu tiga benda. Sebab tiga benda ni adalah tiga step yang perlu dipatuhi. Iaitu, first kita kena tahu kuadran. Yang kedua, kita kena tahu dia punya reference angle. Yang ketiga, kita kena tahu dia punya range yang diberi. Sebab ketiga-tiga step ni akan membawa kita kepada penentuan nilai theta. Okay. So, dalam keempat-empat kes ini, kita dah diberi satu nilai julat bagi theta. Theta kita di antara 0 hingga 360. Baik, mari kita lihat soalan pertama. Soalan pertama adalah sin theta sama dengan 0.2344. Okay, kita diminta untuk mencari nilai theta. Okay, ingat step dia QAR kuadran alpha dengan range. Okay, bagi nak menentukan kuadran, okay, kita kena tahu kita punya theta ni duduk pada sukuan mana, kuadran mana. Okay, so kita lakarkan sekejap. Okay, lakarkan kuadran kita. Okay, sekarang ni nak tentukan kuadran senang je. Tengok trigo apa yang dibagi. Okay, so kat sini trigo kita adalah trigo sin. Okay, tengok. Nilai sin kita positif ke negatif? So, sin kita positif. Okay. Bila sin positif, okay, dia duduk dekat mana? Quadrant 1, all positif. Quadrant 2, sin positif. Quadrant 3, tan positif. And quadrant 4, only cos is negatif. So, bila sin positif, dia hanya duduk dekat quadrant 1 dan quadrant 2. So, kita gariskan dia punya terminal side. Okay. So, bila kita dapat tahu terminal side ni, of course, seterusnya kita boleh tahu kedudukan reference angle. Okay, di mana kedudukan reference angle di sini. Okay, dan di sini. Okay, tu step pertama. Okay, step kedua pula adalah untuk kita menentukan dia punya reference angle. Okay, reference angle. Okay, nak tentukan reference angle pula. Okay, tengok sini eh. Okay. Tengok, dia bagi kita trigo sin. Okay, nilai trigo kita adalah 0.2344. So, ambil je terus. Okay. Inverse sin 0.2344. Okay, sama dengan. Okay, terus masukkan dalam kalkulator. Inverse sin 0.2344. Dan kita akan dapat 13.56 darjah. Okay, so reference angle kita dah dapat. Okay, next step adalah range. Okay, cuba tengok sekarang. Range yang dibagi adalah dari 0 hingga 360. Okay, bermaksud nak menentukan theta ni. Okay, step ketiga nak cari theta kan. Okay, so theta ni dia depends pada range. Range kita di antara 0 hingga 360. So, bermakna kalau dia dari sini, dia pusing sekali je. Tapi, dia mestilah bergantung pada dia punya terminal side. Di mana dia hanya pusing di sini, dia berhenti di sini. Okey. Dan dia berhenti di sini. Okey. So, bila melihat di sini, theta kita duduk pada kuadran. Oh, sorry. Sekejap eh. Okey. Saya lukiskan yang baru, gambar bawah ni. Okey. So, theta kita sebenarnya berada pada sukuan 1, kuadran 1 and kuadran 2. Okey, bermaksud kita punya theta tu nanti duduk dekat sini je. 1 2. Okey, stop. So theta kita duduk dekat first quadrant dengan second quadrant, di mana nilainya adalah, okey, the first theta is, ambil dia nilai reference angle tadi, 13.56. yang kedua theta kita adalah di sini eh. Ni. Di sini. Okey. Yang kedua adalah 180 minus 13.56. So, kita akan dapat 13.56 dengan, okay, ambil kalkulator, telah berkosong, tolak 12.56. Kita akan dapat 106.44. Okay, the other angle is 166.44. Okay, settle yang pertama. Okay, mari kita lihat soalan kedua. Okay, persamaan yang diberi adalah cos theta is equal to -0.5478. Okey, ingat ada 3 step. Quadrant, alpha, range. Okey, first kita tentukan dulu dia punya alpha. Okey. Tentukan dia punya quadrant.
Okey, so nak tentukan kuadran senang. Okey, trigo yang kita nak guna adalah cos. Okey, dan cos kita bernilai negatif. So all sin tan cos. So takkan duduk kat kuadran 1. Okey, takkan duduk kat kuadran 2. Mungkin tak? Ha, sebab sini all positif. Sini sin positif. Kuadran 3 tan positif, kuadran 4 cos positif. So cos negatif dia duduk dekat mana? Tak mungkin duduk dekat sini. Tak mungkin duduk dekat 4. So dia duduk dekat kuadran kedua dan kuadran ketiga. So dengan cara ini kita terus dapat tentukan kedudukan alpha, iaitu reference angle. Okay, so nanti kita dah tahu dah macam mana nak cari nilai bagi reference angle. Okay. Okay, next step adalah kita nak tentukan nilai alpha, nilai reference angle. Okay, alpha. Okay, nak tentukan alpha. Okay, trigo yang kita pakai adalah cos. So, inverse cos. Nilai dia negatif. Negatif 0.5478. Okay, tekan calculator. Kita akan dapat inverse cos bagi negatif 0.5478. Sekejap eh. Okay, kita akan dapat 123.22. Okay, 123.22. Okay, di sini okay, kena tahu alpha okay, ataupun reference angle, nilai dia mestilah acute value, acute angle. Nilai dia mesti less than 90. Mesti less than, sorry. Okay, so bila 123 ni, kita tolakkanlah dengan 180. So kita akan dapatlah the complementary angle dia. So kita akan dapat 56.78. Okay, 6.78. Sebab sifat dia mesti less than 90. So alpha kita adalah 56.78. Okay, saya labelkan kat sini eh. Okay, barulah pergi kepada step terakhir, nak menentukan dia punya theta. Okay, okay, theta ni depends pada range. Okay, range kita adalah di antara 0 hingga 360. So bermakna melibatkan satu putaran sahaja. Okay, bila melibatkan satu putaran, dia hanya berhenti, okay, tengok betul-betul, dia hanya berhenti di sini satu, dan dia hanya berhenti di sini dua. So dia hanya berhenti di kuadran kedua, dan dia hanya berhenti di kuadran ketiga. Cukup. Jelas? Okay, so theta kita duduk di kuadran kedua dengan kuadran ketiga. Okay, labelkan dulu supaya kita lebih mudah nak lihat. So kuadran kedua bacaannya adalah 180, tolakkan dengan bacaan alpha, reference angle. Okay, then kuadran ketiga ni nilainya adalah 180 tambahkan dengan reference angle. Okay, kita congakkan dia. 180 tolak 56.78, kita akan dapat okay, 123.22. Okay, dan the second angle dekat kuadran ketiga tu, kita akan dapat 236.78. Okay, siap untuk soalan kedua. Alamak, tak nampak tadi. Haa, tu jawapan dia. Okay.